Pemirsa, oknum ustadz di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihakimi warga. Warga kesal karena oknum guru agama itu diduga mencabuli santriwatinya hingga hamil 3 bulan. Ada demo masyarakat. Kemarahan massa tak bisa dibendung saat tiba di rumah oknum ustadz terduga cabul di Desa Kregenan, Kecamatan Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Warga mengeroyok serta merusak rumah ustadz terduga cabul berinisial SM. Aksi massa ini akhirnya berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Terduga pelaku langsung dibawa ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Waluyo Jatim untuk dilakukan perawatan medis. Aksi massa ini bermula saat warga desa geram atas aksi ustadz yang diduga tega mencabuli santriwatinya hingga hamil 3 bulan. Perbuatannya pun sudah dilaporkan ke unit PPA Polres Probolinggo, namun warga kesal karena merasa laporannya tidak ditindaklanjuti. Kejadian persetubuhan. Kemudian setelah mengelola laporan, tentunya juga kita akan mendalami. Namun dari pihak yang tidak puas dari si pelapor itu kemudian mendatangi lokasi ini untuk katanya untuk meluapkan suatu amarah. Kenapa kok laporannya itu enggak segera dilakukan tindak lanjut. Yang jelas kita sudah menindaklanjuti. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah kejadian perkara. Kasus laporan terduga pelaku kini sudah ditangani dan dalam pendalaman polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews.